Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa JEK TV yang dirahmati Allah, segala puja dan puji kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat teriring salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa JEK TV yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Buah takwa adalah amal perbuatan yang baik yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, pemirsa JEK TV yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama berupaya supaya apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi orang banyak. Pemirsa JEK TV yang dirahmati Allah, kita senantiasa berusaha menjadi manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Manfaat yang seluas-luasnya. Salah satunya adalah kita harus senantiasa berusaha untuk mengajak kepada sesama kita untuk melakukan perbuatan yang baik dan mencegah dari segala kegiatan-kegiatan yang mungkar. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kaum orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ketika seseorang mengambil peran ini, maka insya Allah apa yang dilakukannya akan memberikan manfaat bagi orang banyak. Karena bisa mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik, mempunyai nilai positif, baik bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakatnya. Dan juga berusaha untuk mencegah kemungkaran yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Karena kita dianjurkan oleh Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Apabila kita melihat sebuah kemungkaran, maka kita harus berusaha untuk merubahnya. Dengan apa? Yang pertama adalah dengan tangan kita. Yang kedua, dengan lisan kita. Dan yang ketiga, dengan hati kita. Ini adalah tingkatan yang paling lemah. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan tangan kita, kekuasaan yang kita miliki untuk mencegah kemungkaran. Yang kedua, lisan kita, kita juga gunakan untuk mencegah kemungkaran. Yang terakhir, yang paling lemah adalah menggunakan hati kita. Paling tidak, hati kita tetap konsisten menjaga dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Pemirsa JEK TV yang dirahmati Allah, apabila kita senantiasa berusaha amar ma'ruf nahi mungkar, berjuang terus untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, insya Allah yang kita lakukan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat kita. Karena saat ini masyarakat kita membutuhkan orang-orang yang istiqomah berjuang untuk mengajak kepada perbuatan baik
dan mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang mungkar. Karena apabila satu kaum penduduknya berada di dalam iman dan takwa kepada Allah, maka Allah janjikan akan dibukakan barokah dari langit dan bumi. Mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah yang senantiasa berjuang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga mendorong penduduk masyarakat kita menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa. Dan kita berdoa kepada Allah akan dibukakan pintu rizki, akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi, sehingga terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemirsa JEK TV yang dirahmati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.